Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up guys? Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan tutorial hack WiFi, yaitu dengan WPS Tester Premium ya guys. Kalian bisa download di Play Store atau di link bawah di deskripsi. Dan langsung aja kita scan WiFi-nya, yaitu kita tekan panah bulat-bulat. Tapi kita tunggu dulu mendapatkan aksesnya, akses root ya guys. Langsung ini baru satu network, baru satu WiFi yang saya hide ya guys. Langsung kita scan dengan kita scan tekan atas nih. Dan ini ada WiFi bernama Tokyo guys. Langsung aja kita connect automatic. Di sini ada tulisan dan kalian bisa tekan alt ya, langsung start connection. Kita tunggu koneksinya. Kadang kalau ini kadang sudah dapat passwordnya, dia akan nyambung sendiri entah tahu kenapa. Nah, ini sudah mendapatkan passwordnya guys. Langsung kita copy password to clipboard. Kita tekan aja langsung. Dan setelah itu kita masuk ke pengaturan WiFi guys. Nah, sudah tersambungan tiba-tiba, nggak tahu kenapa ini. Langsung aja kita masukkan password di Tokyo ini ya. Kita tekan. Dan langsung kita masukkan sandi yang tadi itu, langsung kita tempel. Kita tempel, dah dapat dan kita sambungkan. Langsung terhubung ya guys. Udah. Dan ini hanya itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, and comment ya guys. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu updatean berikutnya ya guys. Terima kasih. Bye bye.